Okay, let's see where we have 4 over x plus 7 x minus 2. Sama juga. Two different linear factors. Bermaksud kita akan dapat a over first factor plus b over second factor. Oops, sorry. So a over x plus 7, b over x minus 2. So balance up denominator. So a perlukan x minus 2 sebab dia dah ada x plus 7. B pula perlukan x plus 7 sebab dia sudah ada x minus 2. So dah jadi one line. Now kita nak cari a dengan b. So kita akan based on the factor that we have. So, satu faktor adalah negatif 7. So, 4 sebelah kiri. Di sini akan dapat negatif 9 plus B 0. So, A kita tahu dapat negatif 4 over 9. And then another factor that we have adalah positif 2. Sebelah kiri adalah 4. A 0 plus B 9. So, B kita adalah 4 over 9. Okay, so substitute back into your partial fraction form. So, basically kita akan dapat 4 over x plus 7 x minus 7 equal to negative 4 over 9 x plus 7 plus 4 over 9 x minus 2. Okay, tapi tak settle lagi. Kita nak integration. So, we have to integrate 4 over x plus 7 x minus 2 dx. So, we replace the whole thing here with your partial fraction form. Baru kita integrate. So, negative 4 over 9x plus 7 plus 4 over 9x minus 2 dx. Okay, so sama juga ini adalah 1 over linear. 1 over ax plus b. Di sini kuasa 1 sahaja. So, dia akan jadi ln ax plus b over a plus c. So bermaksud di sini akan dapat negative 4 over 9 ln modulus x plus 7 plus 4 over 9 ln modulus x minus 2 plus c. Modulus wajib letak sebab bila kita encounter dengan ada limit nanti dia akan affected. So bermaksud dekat sini memang kita kena letak daripada awal lah. Okay. Alright, so that one is the part C. The partial fraction yang terakhir adalah 6x squared tolak 3x per x squared tambah 2x minus 8. So, kena ingat bila kuasa di atas dan bawah sama, dia adalah improper fraction. Sama juga kalau atas lebih daripada bawah pun dia adalah improper. So, bila improper bermaksud kita perlu buat long division terlebih dahulu. Okay, so ini adalah improper fraction. Okay, so we have to do the long division. So yang bahagian bawah di luar, bahagian atas di dalam. Ini tak ada kosong, saya letak 0. Okay, so untuk cancel out 6x squared, kita perlu darab dengan 6. So 6 darab dengan 2x positif. Positif 12x, 6 darab dengan negatif 8, negatif 48. Operasi di luar ni sentiasa tolak. So atas tolak bawah kita akan dapat negatif 15x tambah positif 48. Okay, so bermaksud dekat sini 6x square tolak 3x per x square tambah 2x tolak 8 boleh tukar menjadi 6 yang ini and then tambah, saya letak tambah. So negative 15x plus 48, saya ubah position dia menjadi 8
Tolak 15x per x square tambah 2x minus 8. Okay, but then we are not done yet. So kita perlu buat partial fraction untuk yang ini. Okay, di mana kita tahu 48 tolak 15x per x square tambah 2x minus 8. Dia boleh factorize bahagian bawah menjadi x tolak 2 x tambah 4. So we have two different linear factors, bermaksud A over the first factor, B over the second factor. Okay, so 48 tolak 15x. Kita nak balancekan denominator. So A perlukan x plus 4 sebab dia dah ada x minus 2. And then B pula perlukan x minus 2 sebab dia dah ada x plus 4. So we already make it as one line. So untuk dapatkan A dengan B, kita akan masukkan nilai faktor yang ada. So we have x minus 2 dengan x plus 4. So the first x adalah positif 2. 48 tolak 30. A 6 tambah B 0. So di sini adalah 18, 6A. So dari ini A kita adalah 3. And then the second one adalah x equal to negative 4. So 48 tolak negative 60. So positive 60. A 0. B negative 6. So kita akan dapat 108 negatif 6B, B akan dapat negatif 18. So masuk balik dekat form yang ini terlebih dahulu. So kita akan dapat 48 minus 15X over X square plus 2X minus 8 adalah 3 per X tolak 2. Tolak 18 per x tambah 4. Okay, tapi itu partial fraction. Kita boleh combine dengan yang ini di sini. Okay, so kita kena gantikan dengan yang ini di sini. So, bermaksud untuk bahagian ini kita akan dapat soalan asal adalah x square minus 3x over x square plus 2x minus 8. So dia adalah 6 di depan ni. Tambah dengan, so saya gantikan yang pink ni dengan yang ini. So kita akan dapat 3 per x tolak 2 tolak 18 per x tambah 4. Okay, itu baru partial fraction. Kita boleh integrate lagi. Okay, so saya pindahkan dulu yang ini ke atas supaya kita tahu kita dah selesai bahagian partial fraction. Nah, untuk integration, 6x square tolak 3x per x square tambah 2x tolak 8dx. So kita akan gantikan semua sekali di sini dengan yang ini. Okay, so bermaksud kamu akan integrate 6 tambah 3 per x tolak 2 tolak 18 per x tambah 4 dx. So yang ini adalah constant. Ini constant. Directly dia adalah 6x. Yang ini adalah 1 over linear. Kita akan dapat ln. Ini pun 1 over linear. Kita akan dapat ln. So bila integrate, 6x tambah 3 ln modulus x minus 2 tolak 18 ln x tambah 4 tambah c. Okay. So kena ingat balik proper fraction dan juga improper fraction. So bila improper fraction, kuasa di atas, bila kuasa di atas adalah sama ataupun lebih besar daripada kuasa di bawah, dia adalah improper, wajib buat long division terlebih dahulu. Lepas tu balance dia kita baru akan buat partial fraction, depends pada factor yang ada. Either kamu akan buat linear factors
quadratic vectors ataupun repeated linear. So once kita dah settle semua, dah masuk balik combine dengan quotient daripada long division itu, baru kita akan integrate based on types dia. So kalau kamu jumpa 1 over linear, dia akan dapat long. Kalau kamu dapat 1 over linear bawah tu kuasa selain 1, dia akan pakai formula number 6 di mana AX plus B kuasa N, dia akan jadi AX plus B power of N plus 1 divided by N plus 1 darab dengan E. Okay, so itu sahaja untuk improper fraction.